Zain 4K. Hai semua, selamat datang ke channel saya, nama saya Sharif, dan pada hari ini kita akan menjawab satu persoalan. Adakah anda memerlukan kefahaman yang baik dalam matematik untuk belajar coding? Okey, saya pernah tanya soalan ini di dalam Twitter saya di mana saya buat satu poll dan kita mendapati bahawa 50% setuju bahawa kita memerlukan math yang baik untuk belajar coding. Alright. Kita juga ada satu komen daripada kawan kita dengan nama Rizwan Rizwan, dan dia juga ada paralelnya profile photo adalah satu anime perempuan. Saya tak kenal. Dia punya komen agak panjang, tapi basically persoalan dia adalah dia dapat A dalam punya math SPM dan dia akan menyambung bidang dalam computer science walaupun dia tak ada experience. So itu yang kita akan menjawab persoalan-persoalan itu dalam kita punya video. So mari kita mulakan. Weh, dah 3 kali aku buat. Baiklah, sebelum kita pergi ke lebih jauh, kita akan pecah kepada dua bahagian. Satu adalah mengambil jurusan ataupun degree dalam computer science dan juga belajar untuk coding. Okay, dua ni dua perkara yang berbeza. Kalau anda plan untuk mengambil bidang computer science atau jurusan, anda memang memerlukan math. Dan kalau anda dapat A dalam SPM anda, maksudnya anda okey lah, anda boleh ambil, tak ada masalah. Tapi ingat, bidang computer science ni sangat-sangat berat dalam matematik. Okay? Yang penting kena minat lah. So, persoalan untuk video ni adalah belajar untuk code. Jawapannya ialah anda tidak pun perlu math yang baik. Anda perlu ada math yang cukup-cukup makan sebenarnya. Sebab program ini is all about giving instruction. Kita menulis beberapa lines of code untuk program kita membuat sesuatu perkara. Sebagai contoh, operasi yang biasa kita buat adalah operasi-operasi logical sebenarnya, bukannya pengiraan. Operasi logical contohnya seperti macam kita minta satu robot ataupun machine, okay? Kita minta dia untuk susun ataupun kita nak masukkan sampah-sampah mengikut jenis sampah ke dalam bakul. So kita ada dua jenis bakul, bakul plastik, untuk plastik sampah dan juga bakul-bakul untuk sampah-sampah jenis kertas. Dan kita masukkan dalam komputer sampah-sampah yang kita berikan dan akan kategorisekan mengikut jenis sampah. So itu antara, bukannya memerlukan pengiraan pun, dia tak perlu kira berapa berat sampah tu ke apa. Yang penting dia perlu kenal pasti dia sampah and dia buat operasi logik dekat situ. So very simple as that. Komputer juga involve a lot of understanding how something works rather than need to think arithmetically. Maksudnya kita kena faham macam mana this line of code berfungsi, macam mana function itu berfungsi. So lebih kepada kefahaman daripada proses pengiraan. Dan kalau you pun anda perlukan math, paling jauh pun anda perlukan adalah basically memahami Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is basically a formula to find the distance between two points and dia sangat senang. So ada satu website ni yang menerangkan berapa banyak math yang anda perlu tahu dan sangat bagus. Walaupun di dalam mathematik, walaupun di dalam English, tapi dia sangat senang untuk faham lah. Link akan diletakkan di description, jangan risau. So sekarang kita dah faham bahawa kita tak perlu pun math yang baik untuk belajar, untuk code. Okay? But then, where does math belongs to? Macam kat mana career kita, career dalam computer science yang memerlukan math? So satu career computer science yang sangat-sangat berat yang memang memerlukan math adalah data scientist and data analyst. Ada banyak lagi. But this is one of the examples. Sebabkan data scientist ni involve a lot of statistics dan statistics involve a lot of data dan juga nombor and a lot of formulas yang agak memeningkan, dan saya memang tak suka statistik langsung. But you get the idea. There's a lot of formulas yang anda kena faham lah. Okay, that's one of career yang memang memerlukan kefahaman math yang sangat-sangat baik. Salah satu pekerjaan yang tak perlu pun sangat, walaupun ada sikit tapi tak banyak pun, yang mudah-mudah saja adalah web designer ataupun front-end developer orang kata. So mereka, kerja mereka adalah untuk design website, bentuk-bentuk. So dia letak sikit-sikit colour and then dia kena fikir macam mana untuk buat website dia lebih accessible. Kalau ada math pun, more to like designing like the shapes of the component and berapa besar dan berapa kecil dan sebagainya. So macam, I will not say there's a lot of math in it, but they have a bit, like a bit, very bit. It's one of the career yang memerlukan sedikit math. Dan ada banyak lagi pekerjaan yang akan involvekan a lot of programming. Dan juga apa-apa pekerjaan yang involvekan data-data seperti seorang saintis ataupun marketing analysis ataupun business people. Mereka memerlukan data, dan bila data-data ada, kita perlukan something untuk proseskan itu. Sebab kalau manusia memang lambat, dia memang kena proses. Tapi kalau kita ada komputer yang akan tolong proses dengan sekali mata, kita akan dapat kita punya result of the data dan menyebabkan kita punya kerja ataupun work life lebih more productive and more efficient. The conclusion is you don't really need to have really good math to learn how to code. But if you want to progress through computer science field, a more career related, then anda memang memerlukan math lah. So itu saja. So saya harap anda lebih memahami. And kalau anda merasakan video ini sangat bermanfaat, bolehlah share pada rakan-rakan anda. Subscribe channel saya, jangan lupa. Dan jumpa anda di video yang seterusnya. Assalamualaikum dan jangan lupa stay safe and happy coding. Bye.